بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kemarin kita masuk pada kondisi yang kedua di mana an diidmarkan secara jawaz, yaitu kondisi apa? Mat. Jatuh sepetah huruf jar semuanya. Jatuh setelah lamun jar. Okay, baik, lamun jar ini lama apa? Ta'liliyah maupun akibah. Itu yang kita ambil kemarin. Apa tapi dari lamul akibah? Nama lainnya an apa? Lam sayrurah. Taib awlamul ma'al. Tapi dhabitnya bagaimana dhabit itu? Untuk mengetahui itu lamul akibah. Nah, baik. Mabadha nafidun lima qabla. Dakarah Ibn Hisham usudud. Alladhi yakunu ma ba'daha naqidan li muqtada ma qablaha. Contohnya indahnya Allah. Nah, faltaqatahu ala fir'aun li yakunu lahum aduwwan wa hazana. Kenapa kita katakan itu lamul akibah? Nah, karena tidak akan mungkin dan keluarga Fir'aun tersebut mengambil Musa untuk dijadikan sebagai musuh atau sebagai apa? Sebab kesedihan. Tentunya tujuannya untuk bisa menjadi sebab kebahagiaan. Nah, jadilah mul akibah ketika dikembalikan kepada fi'il alu Fir'aun. Tapi lam di sini juga bisa kita katakan sebagai lam ta'liliyah. Bagaimana itu? Indah ya Abu Umar. Nama bila dikembalikan kepada qudratullah. Bahwasanya semuanya itu adalah takdir dari Allah. Allah yang mentakdirkan keluarga Fir'aun dan mengambil Musa, merawatnya. Ta'lilnya, nah, liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Bagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kita masuk pada lam yang ketiga. Au zaidah. Jadi sama saja, apakah an itu jatuh setelah lam ta'lil atau lam akibah ataupun lam zaidah. Dan dhabit dari lam zaidah manifilah wahiyal atiyah ba'da fi'lin muta'addin. Lam zaidah yaitu lam yang datang setelah fi'il muta'addi. Fa qawli ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankum ridza ahlal bait. Nah, yuridu ini fi'il muta'addi. Nam tidak butuh.
Dan untuk apa? Menasabkan maf'ulnya dengan bantuan huruf jar. Nah, karena itulah tatkala setelah fi'il muta'addi ada lam, nah maka lam itu lam za'idah. I'rabnya Ahmad. Sayyid, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait. Innama kafah makhfufah. Karena adanya ma menjadikan inna tidak beramal. Yuridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajaddudihi minan nasi biwal jazim. Allah fa'in. Syahidnya liyudhiba. Lam di sini na'am lam zaidah, atau dalam Al-Qur'an kita katakan silah wa taukid. Dan yudhiba fi'il mudhari' mansubun bi al-mudhari' jawazan fa'da alam. Baik. Kemudian berhubungan dengan ahlal bait, alhamdulillah di sini dua kemungkinan, yaitu ahla mengada mudhaf mansub dan huruf nidanya mahdhuf. Atau kita katakan mansubun alal ikhtisas lil madhi. Nah, kita tidak menyebutnya sebagai munada, tapi kita katakan ahla mansubun alal ikhtisas lil madhi, ay akhussu ahlal bait. Cuman yang pertama lebih mudah. Naam, kita katakan munada mudhaf mansub. Qala wa nadhiru hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum. Ay al-bayan, yaitu yuridullahu al-bayana lakum. Baik. Kalau yang awal mau kita takwilkan menjadi masdar bagaimana? Jadinya innama yuridullahu liyuriba ankum ridza ahlal bait. Ya tadi ya. Tayyib. Jadi takwilnya innama yuridullahu idhhabar ridzi ankum ahlal bait. Ya kan, tidak perlu lagi lam. Kenapa? Karena yuri itu muta'addi. Sebagaimana ayat yang disebutkan di surat An-Nisa ini, yuridullahu liyubayyana lakum ay yuridullahu albayana lakum. Nahu wa umirna lilusima li rabbil alamin ay wa umirna al-islama aw bil islam. Faqauluhu ba'da fi'lin muta'addin ay limaf'ulin kama fil mithalain aw na'am awwalain aw limaf'ulaini lakin nasani bil ba' aw bi nafsihi kama fil ayati tsalitsah. Jadi fi'il muta'addi ini, nah dhabitnya tadi dikatakan yaitu lam yang jatuh setelah apa? Fi'il muta'addi yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, fi'il muta'addi ini baik itu muta'addi untuk satu maf'ul sebagaimana contoh yang disebutkan Ibnu Hisyam liyudhiba ankum ar-ridsa. Tayyib, atau yuridullahu liyubayyana lakum. Tapi bisa juga untuk dua maf'ul. Contoh apa? Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Naam. Tayyib. Kan tapi yang kedua butuh naam huruf ba, bantuan ba bil Islam. Wa umirna bil Islam. Maf'ul yang pertama mana ini, Ahmad? Wa umirna bil Islam. Gamirna, tayyib. Jadi wa umirna al Islam bisa atau dengan bantuan huruf jar wa umirna bil Islam. Tayyib.
Qala fal fi'lu fi hadhihi al mawadhi' mansubun bi an mutmaratan. Walau udhhirat fil kalami la jaza. Nah, ini jelas ya, fani bila fi'il pada tempat-tempat ini mansub dengan an mutmarah. Seandainya dinampakkan dalam kalam maka boleh. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wa kadza ba'da kai al jarrah. Demikian pula setelah kai al jarrah. Nah, di sini fani bila kalam Ibnu Hisham dikritisi oleh para pensyarah dan para penta'liq. Dikatakan oleh Suja'i, hakadha fi ba'd an-nusakh. Waswabu isqatuhu lima qaddamahu min annaha tudmaru ba'da kai idmaran naziman. Demikian di sebagian naskah, dan yang benar tidak perlu ada wakadha ba'da kai al-jarrah. Kenapa? Karena telah dia sebutkan di depan bahwasanya setelah kain jarrah apa? Itmar apa? Wujubannya tidak. Taim setelah kain al-jarrah harus nanti sembunyikan wujuban. Taim qala Syanawani qad yuqal at-tashbihu raji'un lima qabla law. Dan tashbih dengan wakadha, nah, itu kembali kepada naam yang sebelum lau kata amal. Cuman ini naam jelas tentunya namanya orang sedang berbicara tentang an mutmarah, ya tentunya ketika mengatakan wakadha ya yang paling dekat. Nah, karena itulah tabir dari Syuja'i lebih mudah kalau bilang tidak ada takaluf bahwasanya naam tidak perlu perkataan wakadha ba'da kai al-jarrah di sini. Waqal al-Alusi qawluhu kadza isyaratun ila annahu ghairu mu'tannin bi. Li'annahu qad qaddama anna idmara an ba'da kai idmarun lazimun kama huwa madhhabul basriyin. Wa qawlu tashbih fi mutlaqil idmari ya'bahu adh-dhihn as-salim. Tadabbar. Naam. Alusi mengatakan, kadza, perkataan kadza isyarat bahwasanya naam dia tidak memberikan perhatian padanya. Naam tidak naam diperhatikan di sini wa kadza ba'da kai al-jarr. Karena dia telah menyebutkan di depan bahwasanya naam setelah kai itu an mutmarah wujuban, dan ini merupakan mazhab Basriyyin. Sehingga kalau dikatakan tashbih untuk mutlaqul itmar dalam artian itmar secara keseluruhan baik yang jawazan maupun wujuban, nah maka ini apa? Ini juga enggak bisa diterima. Kenapa? Karena pembicaraan sedang di tengah-tengah pembicaraan itmar an jawazan. Sehingga kesimpulannya ikhwani fillah, perkataan wa kadza ba'da kai al-jarrah ini naam kekeliruan, itu saja. Naam tidak perlu ada perkataan tersebut di sini. Qala rahimahullah walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat 'alaihi al-lamu makrunan bila wajaba idharu an ba'da lam. Sawa'un kanat la nafiyatan kallati fi qawlihi ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah aw za'idatan kallati fi qawlihi ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab ay li ya'lama ahlul kitab. Baik, sekarang pembahasan berikutnya, seandainya fi'il yang kemasukan lam tadi ikhwanifillah kemudian apa digandengkan dengan la. Nah, la lam jarrah kemudian setelahnya la, maka wajib untuk dinampakkan an-nya setelah lam. Baik, sehingga menjadi apa? Li'alla. Fala wa dzalika liyaqa'al faslu bainal mutamatsilain. Alasannya harus dinampakkan an untuk apa? Agar ada pemisah antara dua na'am yang sama, dua perkara yang mutamatsil, wa huma lam wala mula, yaitu lam jarrah dengan lam pada la. Sehingga jangan sampai menjadi lala. Li'annahum law qala ji'tu na'am
li'annahum law qalu ci'tu li'alla taghdab kana fi dhalika qalaqun fil lafd. Tayyib. Ini nah, li'annahum law qalu ci'tu lala taghdab. Enggak perlu ada li'alla, manipula ini ditulis dengan penulisan benar. Nah, harusnya ditulis penulisan yang tanpa an. Ci'tu lala taghdab, yaitu antara lam nah dengan la tidak ada pemisah. Maka kalau demikian tentunya apa akan terjadi kolak, nah timpang dalam bahasa. Qala al-musarrih li alla nah yatawala mithlan wa huma la mukai wa la mu la min ghairi idgham wa huwa raqiqun fil kalam. Baik. Karena apa? Berurut-urutan antara la dan la, la mukai dan la mulam. Tanpa ada idgham, maka ini apa? Lemah dalam kalam. Tanbih la yajuzul faslu bainal lam wal fi'l illa bila. Wa inna masagha dhalika li'anna lam harfu jarrin wa la qad yufsalu biha bainal jari wal majruri fi fasihil kalam nahwu ghadibtu min la syai' min la syai'in wa ji'tu bila zadin wajibu idghamun nun fi la nafiyatan aw zaidan li taqarrubi makhrajaihima. Tanbih bagus ya ikhwani fillah, yaitu tidak boleh fasal antara lam dengan fi'il kecuali dengan la. Baik, yaitu lamul kai. Lamul kai tidak boleh dipisahkan dengan fi'ilnya kecuali dengan la. Hanyalah diperbolehkan yang demikian dikarenakan lam nah harfu jar dan la terkadang apa bisa menjadi pemisah antara apa jar dan majrurnya pada kalam yang fasih, seperti contoh ghadibtu min la syai'in, ghadibtu min syai'in nah kemudian ada pemisah la, jadi syai'in tetap apa majrur bimin. Kemudian ci'tu bila zadin, ci'tu bi zadin la di sini memisah antara ba dan zad. Kemudian wajib untuk mengidghamkan nun pada la nafiyah atau zaidah menjadi li'an la, asalnya menjadi li'alla. Karena apa? Dekatnya makhraj dari keduanya. Baik. Berarti ini kondisi an wajib dinampakkan apa nikmat tatkala apa? Setelah la mukai nam ada apa? Ada la. Maka harus dinampakkan an untuk memisahkan antara la mukai dengan la nafiyah ataupun la zaidah. Adapun ayat li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah li'alla lam harfu ta'lil an harfu masdar wa nasbin wa istiqbalin kemudian la nafiyah. Yakuna fi'il mudhari nafis. Lin-nas jar majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar yakun 'alallahi jar majrur muta'alliqan bi ma ta'allaqa bihil awwal. Tayyib. Hujjah ismi yakun li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ay li'alla yakuna hujjatun lin-nasi 'alallah. Baik. Kemudian untuk la zaidah nah namanya zaidah manifila berarti dia tidak bermakna nafi dan ini yang hendaknya diperhatikan. Nah untuk la yang kategori zaidah manifila sebagaimana pada contoh li'alla ya'lama ahlul kitab. Biasanya yang muncul di benak kita pertama kali langsung apa? Kita anggap itu la nafiyah. Maka maknanya akan apa? Berubah. Padahal yang diinginkan adalah silah wa taukid. Sehingga yang diinginkan maknanya li'alama ahlul kitab. Li'alama ahlul kitab. Nah, maka irobnya hampir sama. Nam li'alla lam harfu ta'lil kemudian nam'an masdariyah nasibah la silah wa taukid yaitu zaidah.
Nam ya'lam fi'il mansub fi'il mudhari' mansub bi'an wa 'alamatun nasbihi fathah dhahirah. Tangtirnya perhatikan. Nam a'lamakumullahu bidzalika liya'lama ahlul kitab. Allah beritahu kalian dengan yang demikian itu agar ahlul kitab tahu. Naam. Walau kanatil lam masbuqatan biqaunin madin manfiyyin wajaba itmaru an. Sekarang kebalikannya. Tadi apa wajib dinambahkannya an. Ketika apa? Jatuh nam la sebelum fi'il atau nam setelah la mukai, sama saja. Harus dinambahkan an di situ. Sekarang nam an harus disembunyikan apabila apa? Lam didahului dengan kaun madin manfi. Baik, yang dimaksud dengan kaun madin manfi ai naqis kama huwa mutabadir. Li'anna istimalan naqis akthar. Wa dzikruha fi abwabin nahwi ashhar. Naam. Fatawajjah kalamuhu ilaiha. Wa ta'ayyana hamluhu 'inda adami taqyid 'alayha. Jadi kaun maksudnya apa? Kaun madin maksudnya kana, ikhwan fillah. Yaitu kana yang madi dan manfi sifatnya. Maksudnya apa? Kana naqisah. Nah, karena kana penggunaan yang paling banyak adalah apa? Naqisah. Tayib disebutkannya kana dalam bab nahwu, nam lebih masyhur, nam sebagai apa kana naqisah, sehingga nam tatkala musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan bikaunin madin tanpa ada keterangan naqisah, ya yang muncul pertama kali tetap apa? Itu kana naqisah, karena itu yang pertama kali muncul di benak. Kemudian manfi ay bima aulam wala yakunun nafyu bi'in wala bila wala bilamma wala bilan. Jadi ada cuma dua saja, ma dan lam. Nasa ala dhalika Abu Hayyan waqtasara ala dhalika Aidan Ibn Hisham. Baik. Wa inama imtana nafyu bilan li'annaha linafyil mustaqbal. Berarti bertentangan dengan madhi. Wa kadhalika la fa inna nafya ghairil mustaqbali biha qalil. Demikian pula la, kebanyakannya apa? Untuk nafi mustaqbal, sebab penggunaan untuk selain mustaqbal sedikit. Wa amma lamma fa innaha wa in kanat tanfil madhi lakin yattasilu nafyuha bil hal. Adapun lamma walaupun dia untuk menafikan madhi, tapi apa? Masih bersambung penafian itu dengan waktu sekarang, ya Hanifillah. Baik. Lamma dhahabtu, aku belum pergi. Berarti sekarang, sekarang dinafikan pergi atau tidak? Masih dinafikan, ya kan? Lamma akaltu. Nah, baik. Aku belum makan. Baik. Atau lamma akul, kalau ingin dalam bentuk fi'il mudhari. Baik. Lamma akul. Ini asal. Baik. Wa malama fa inna wa in kana tanfil madhi lakin yattasilu nafiha bil hal. Ya, bersambung penafiannya sampai waktu hal. Bi khilafi lam wa amma in fal khilafu fiha mashhur. Naam. Faham laha kathirun minan nuhati ala ma wa lam. Ya, in terjadi khilaf. Kebanyakan para ulama nahwu membawa seperti ma dan lam. Wastadalu bi qira'ati ghairil kisai wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa in kana makruhum. Dengan apa? Dengan dhamma. Faja'alu na'am in nafiyatan wal lam na'am wal lam fi litazula lamul juhud. Baik.
wa in kana makruhum litazula minhul jibal. ورد عليه ابن هشام في الضمن فقال رحمه الله وزعم كثير من الناس في قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في قراءة غير الكسائي بكسر اللام نعم الأولى وفتح الثانية أنها لام الجهود وفيه نظر لأن النفي على هذا نعم غير ما ولم والاختلاف فاعلي كان وتزول والذي يظهر لي أنها لام كي بukan لام الجهود وأن إن شرطية وإن كان أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه وإن كان مكرهم لشدته نعم معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظامها بالجبال كما تقول أنا أشهر من فلان وإن كان معدا للنوازل طيب أنت فهمي ini dulu أخواني بالله نعم tentang apa lam yang wajib apa itmar طيب سواء كان الماضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو في المعنى فقط كقوله لم يكن الله ليغفر لهم. Kenapa kok dikatakan pada yang kedua ini makna saja? Karena fiilnya apa? Fiilnya mudhari, tapi maknanya madhi dengan sebab apa? Kalau kita katakan maknanya madhi karena kemasukan lam. Baik. Waktu sama hadhihi lam lamul juhud dan dinamakan lam ini lamul juhud insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.